genosida yang terjadi di Gaza yang memang sayangnya meskipun sudah ada upaya gencatan senjata kemarin yang berakhir pada 1 Desember lalu, sepertinya tetap masih berlangsung dan pastinya tiada hari atau tiada menit itu tanpa kita mendoakan agar kondisi atau kondisi di Gaza ini mengarah ke perdamaian. Dan pastinya konsekuensi dari hal ini adalah memang bahwa hingga saat ini ada kurang lebih 16.000 korban jiwa yang tidak berdosa gitu ya, yang harus berjatuhan termasuk juga anak-anak. Itu dia, jadi mungkin pertanyaan atau the big question adalah bagaimana cara kita mengobati trauma yang terjadi pada anak-anak ini. Karena yang namanya anak-anak itu kan harusnya mereka bertumbuh gitu ya, harusnya mereka bermain bersama dengan teman-temannya, belajar gitu. Bukan menyaksikan kengerian genosida yang terjadi di depan mata mereka, kehilangan mungkin anggota tubuh mereka, anggota keluarga mereka gitu, dan juga rumah mereka yang menjadi puing-puing. Nah mungkin ini yang susah untuk kita kembalikan dan susah untuk kita sembuhkan. Tapi memang sudah ada secerca harapan ya di sini, yaitu ada di rumah sakit Mesir di mana beberapa anak dari Palestina katanya dirawat, dan di sana juga sudah ada beberapa dokter bedah, dokter spesialis yang menangani anak-anak ini. Betul, dan juga ada sosok pemuda yang sangat menginspirasi yang bernama Torik, yang akhirnya juga memutuskan terpanggil jiwanya untuk bisa mengajarkan bahasa Inggris tentunya secara cuma-cuma bagi anak-anak Palestina. Nah seperti apa beritanya, langsung aja kita lihat. Ini dia untuk Anda. Ini dia. Butuh waktu yang sangat lama bagi anak-anak Palestina yang menjadi korban agresi militer Israel di jalur Gaza untuk sembuh dari rasa traumanya selama bertahun-tahun perang. Puluhan korban anak Palestina yang dievakuasi dan dirawat di rumah sakit Mesir terlihat perlahan mulai memulih, meski kondisi tubuh mereka masih terlihat begitu miris. Banyaknya korban anak kecil yang terluka membuat pihak rumah sakit Mesir pun harus merekrut sejumlah tim medis spesialis yang berbeda, seperti dokter bedah umum, dokter kosmetik, dokter unit perawatan intensif, hingga spesialis nutrisi. الشق الأكبر كان حالات الإصابات معظمها طبعا كانت قنابل أو صواريخ طبعا إصابات شديدة محتاجة تيم كامل من الأطباء مش تخصص واحد بس بيشتغل فيها يعني إحنا شغالين كدكاترة في عظام مع التجميل مع الجراحة العامة مع الرعاية مع التغذية العلاجية لأن الإصابات شديدة جدا ومحتاجة وقت طويل. Perlindungan terhadap anak-anak seharusnya dimasifkan di jalur Gaza Palestina. Namun kenyataannya, jumlah korban yang tewas di kawasan tersebut justru mencatat angka kematian para anak kecil yang menjadi korban terbanyak, yakni sejumlah 7.000 lebih dari 16.000 korban yang berjatuhan. Di sisi lain, para relawan Mercy pun kembali memanakan program belajar mengajarnya di sejumlah sekolah yang menjadi tempat pengungsian mereka. Melalui bantuan peralatan pendidikan, inilah wawancara tim Insert dengan Fikri, seorang relawan Gaza yang telah mengabdi selama 3 tahun lebih. Ini adalah salah satu program tahunan Mercy di mana ketika sekolah-sekolahan ini sudah masuk dari libur panjang mereka, sehingga kami membuat bantuan berupa tas dan juga seragam dan juga buku tulis, pokoknya alat lengkap lainnya untuk membantu anak-anak yang memang tidak mampu saat itu. Dan setiap tahunnya kami juga membuat program ini sebanyak 500 sampai 1000 paket bantuan sekolah dan untuk dialokasikan ke anak-anak yang memang mereka bersekolah, anak-anak dan perempuan. Dan kalau misalnya informasi yang saya dapatkan dari UNICEF, terdapat 700.000 anak-anak yang ada di jalur Gaza dan 345.000 mereka dalam kekurangan gizi. Di saat perkataan teruntai menjadi sebuah harapan, namun sayangnya kemiliteran Israel kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah rumah warga hingga sekolah Ma'en di Khan Yunis Gaza Selatan. Kejadian ini telah terjadi sejak Selasa lalu waktu setempat dan mengakibatkan 25 warga sipil Palestina dinyatakan tewas, termasuk para anak kecil yang mengungsi di sekolah sana. Sementara, sejumlah warga lainnya alami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan dan dilarikan ke rumah sakit Nasser. والله احنا كنا قاعدين هنا هيك شوي لو في ثلاث صواريخ ضبوا هيك بخبطه واحده جعنا نجري لهو في دار هنا عمر اللي هو بخبطينها والدار كلها نازحين كمان وهي الشهداء ناس مقطعه وناس الله يرحمهم. Bukan hanya warga sipil Palestina semata, bahkan kemiliteran Israel pun dinilai sudah melewati batasnya. Pada 13 Oktober lalu di Lebanon, awak tank pasukan Israel terbukti melancarkan 2 kali tembakan kepada jurnalis yang tengah meliput kejadian di sana. Berbagai kondisi yang berbeda pun dihadapi oleh jurnalis lainnya. Dari yang kehilangan 20 anggota keluarganya saat harus memulai siaran, hingga harus rela mengikhlaskan kepergian para rekan mereka yang telah tewas akibat serangan.
Para militer Israel pun bahkan terus memulai drama serangan baru mereka dengan menangkap sejumlah pejuang pria Gaza Palestina dan melucuti semua pakaian mereka hingga tersisa celana saja. Para pejuang pria ini dibawa oleh militer Israel entah kemana.